dari Gedung Sabta Pesona Jakarta. Selamat datang dalam acara IFAS Fest Award 2022. IFAS Fest ini adalah ajang dari kreativitas tempat kami, keluarga besar SDPPI, untuk memacu inovasi dan kreativitas. Dan ini merupakan agenda tahun kelima, Pak Menteri. Kita sangat bangga dengan generasi muda SDPPI dan Kominfo pada umumnya. Kami sadar betul, Pak Menteri, dalam berbagai arahan Bapak selalu menyampaikan pada kita bahwa Kominfo ini adalah kementerian teknis yang memberikan inspirasi dan menggawangi transformasi digital di Indonesia. Tentu saja inovasi dan kreativitas merupakan salah satu kunci keberhasilan kita dalam mendorong keberhasilan transformasi digital di Indonesia. Era saat ini inovasi itu sangat menentukan kemajuan satu bangsa, kemajuan satu komunitas. Indonesia termasuk resilient, negara bangsa yang cukup punya daya tahan di saat perfect storm, badai yang sempurna yang melanda dunia global. Susunlah stress test di kelompok kita masing-masing. Gabungkan itu nanti menjadi stress test Kominfo. Inilah plan A, B, C, D yang kita lihat apabila terjadi perubahan-perubahan fundamental di dunia global. Kita terintegrasi ke dunia global. Tunjukkannya pada dunia, dunia Indonesia setidaknya. This is SDPP. This is how we manage spectrum frequency. We are SDPP. Hasilkan karya-karya inovasi terbaik dan manfaatkan untuk kebaikan kehidupan masyarakat melalui layanan pemerintahan yang baik, mempermudah layanan pemerintahan, mempermudah layanan publik, dan menciptakan produk-produk dan jasa-jasa bagi industri-industri baru Indonesia.